أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Abu Alfi Zamzami. Saya bertempat tinggal di daerah Jakarta Selatan, di mana akan menceritakan bagaimana peristiwa saya mendapat taufik dari Allah dari dunia perdukunan menjadi dunia yang mudah-mudahan Allah ridhoi dengan taufiknya. Bermula pada tahun sekitar tahun 80-an. Pada saat itu tempat kami tinggal sering terjadi baku hantam antar warga, sehingga kami, menurut kami, dituntut untuk saling mengembangkan diri, mencari ilmu-ilmu dari yang dinamakan ilmu kebal diri. Dari situ kami mulai beranjak mencari ilmu di daerah sekitar Gunung Merapi. Di puncak Gunung Merapi saya akan menemukan sebuah padepokan. Saya di situ masuk dan langsung digembleng sekitar 3 bulan dan membawa hasil yang cukup bagus pada saat itu. Di mana ilmu yang kami butuhkan saat itu adalah ilmu yang sangat dibutuhkan pada saat asal kejadian, yaitu seperti kebal diri. Sekitar 3 bulan saya digembleng sana, yang mereka mengatakan ilmu putih karena diambil dari, kata sang guru itu, diambil dari salah satu wali songo, yaitu Sunan Kalijogo. Di situ saya dibuktikan dari berbagai hal dari ilmu tersebut, memang ada buktinya. Setelah dapat sekitar 3 bulan, kami turun gunung kembali ke tempat kami tinggal di Jawa Tengah. Terbukti setelah kita mendapat ilmu itu, sesuatu terjadi lagi, yaitu dengan pertempuran pertikaian antar warga, di mana kami juga kesempatan untuk melatih ilmu juga terbukti juga bisa. Akhirnya kelompok kami mereka menangan. Naik sekitar tahun 90 saya hijrah ke Jakarta, di mana saya masih membawa ilmu yang saya peroleh dari kampung. Saya ditemukan salah satu perguruan di sekitar daerah selatan, Jakarta Selatan, ya, perguruan pencaksilat. Saya itu kemudian juga dia masuk situ, dan akhirnya dalam 3 bulan saya dianggap menjadi pelatih. Dan kebetulan juga guru yang saya ikutin adalah guru yang suka barang-barang, kalau dikatakan jimat. Akhirnya saya itu saya dibekalin dan berbagai macam, salah satunya harus tirakat. Tirakat itu salah satu contoh yang mungkin nggak masuk akal, tapi memang ini kejadiannya, yaitu saya harus menelan atau memakan daleman ayam masih mentah. Fungsinya adalah untuk ilmu pantek diri. Jadi orang kalau kita dekat, kita pantek, dia bisa terpental. Dari situ berkembang lagi, saya ternyata ketemu guru lagi. Dia bilang, yang kamu tekunin itu adalah ilmu gak bagus. Saya juga agak beruntung karena setelah saya mendapatkan hasil semua, itu juga diambil dari Quran semuanya, potongan Quran. Dan dia juga membuat isim-isim jimat-jimat dengan potongan Quran juga. Saya agak beruntung, tapi saya juga nggak bisa nolak karena emang
niat saya juga mencari ilmu lagi. Kayak sama sang guru yang baru ini, saya dibimbing dengan berbagai bacaan-bacaan yang jumlahnya ribuan. Ada itu sholawat, ada tasbih segala macam, ada juga potongan-potongan ayat yang bacanya tidak cukup satu, dua, atau seratus, sampai ribuan. Akhirnya saya ditemukan mereka, dikatakan bahwa yang dampingi saya, ternyata guru tersebut juga bisa melihat yang dampingi saya. Di mana waktu itu saya juga dibimbing, mungkin kalau bahasa sekarang jin yang istilahnya mendampingi saya kemanapun saya pergi. Setelah puncak dari ilmu yang tersebut, yang sebelum dari Jakarta itu, saya dibimbing sama jin tersebut. Setelah puncaknya, saya nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh beramal soleh. Alasannya karena saya udah cukup banyak pahala. Memang waktu saat itu, memang waktu ikutin dia yang bimbing tersebut itu, saya diajari puasa, sholat malam juga yang bimbing juga, meskipun barang nggak kelihatan. Nah, sekitar tahun 2001, 2006, saya mengalami goncangan jiwa, di mana juga ilmu dan juga faktor dari calon istri waktu itu mau nikah nggak jadi, sempat goncang jiwa. Akhirnya suara gaib yang tidak ada wujudnya itu muncul. Dia mengatakan suara itu, Ustadz goblok. Itu suara itu lama-lama mendekat kepada ke telinga kiri kami. Satu sering saya dengar itu semakin jelas bahwa mengatakan saya Ustadz goblok. Akhirnya saya sama yang bingung tadi, mungkin karena nggak kelihatan, saya bilang jin aja, karena nggak kelihatan. Kelihatannya hanya suara aja. Saya ikutin itu perintahnya dia. Akhirnya selalu istikharah saya itu. Selama satu bulan penuh istikharah. Nggak ada hasil. Ternyata suruh nambah lagi 3 hari. Saya tambah hari, yang hari ke-31, 32, 33, ada suara lagi yang tidak ada rupa. Suara tersebut berbunyi, dia perempuan memang cakep tapi bukan untuk kamu. Itu hari yang ke-31, tapi nggak kurang jelas. Sampai 3 hari ke-32, hari ke-33, suara itu semakin jelas bahwa mengatakan perempuan itu baik tapi bukan untuk saya. Spontan perasaan tadi yang saya cinta sama dia, suka sama dia, hilang. Akhirnya dia bimbing saya terus. Sampai akhirnya ibadah diajar sama dia. Berpuncak tahun 2001, saya tidak boleh beribadah sama sekali. Dengan alasan pahalanya banyak tadi itu. Saya ikutin omongan dia. Sampai akhirnya taufik Allah masuk kepada saya. Ada keresahan, ada kebimbangan, kenapa saya kayak enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Akhirnya saya ditemukan oleh Allah oleh guru yang di sekitar situ, di daerah-daerah sekitar Jakarta Selatan juga, bahwa mengatakan yang saya pelajari ternyata ilmunya ilmu yang gak bagus. Akhirnya saya memberikan diri untuk mengecek sebenarnya yang ikut saya itu siapa. Akhirnya saya mencoba sama dia di mencoba untuk tanya pada beliau, siapa yang ikut saya itu. Akhirnya dengan pandangan beliau, saya dicek bahwa ternyata yang ikut saya itu, dia bilang jin yang enggak benar. Akhirnya saya dibekasi bekal, nanti kalau ketemu dia harus diajarin, suruh baca istighfar, syahadat, selawat yang benar. Akhirnya benar, itu saya coba. Lama sekali berhari-hari itu enggak pernah nemenin saya sholat malam. Akhirnya suatu saat itu betul muncul. Saya tanya, sebenarnya kamu itu siapa? Dia enggak ngaku. Akhirnya saya bilang, saya tolong ajarin saya bahasa istighfar, syahadat, selawat yang benar. Akhirnya karena dia enggak bisa membaca, saya membaca. Terjadi kebakaran. Dia meledak. Setelah meledak, saya
agak kaget, ini siapa sebenarnya. Setelah itu hawa tenang, paginya saya pagi sore langsung tempat guru yang saat ini bimbing saya sampaikan. Tapi anehnya sebelum saya nyampaikan, sang guru itu udah tahu, wah kamu menang leh gitu. Saya dipeluk dan pelukan beliau kakek itu dikasih tahu bahwa saya menang. Dia mengetahui apa yang tadi terjadi pada malam tadi. Akhirnya saya dikasih ilmu lagi, ya tadi yang ketemu guru yang kedua, saya dikasih baca-baca yang ribuan jumlahnya, dibimbing sama beliau. Sekitar 5-6 tahun saya ngelutin itu, bertambah guru sana kemari mencari guru, dan ada sekitar 5-6 guru yang saya tekunin, saya cariin ilmu yang sama. Karena orang tahu bahwa saya punya ilmu sama saya, makanya orang pada berdatang pada saya minta tolong. Entah dari itu minta tolong untuk penglaris dagangan, pengasihan, ilmu kebal, segala macam. Barang hilang, yang diputer giling bisa kembali lagi. Banyak sering datang. Orang sakit, orang kena pelet, orang kena pasang susuk, segala macam. Saya bantuin, alhamdulillah bisa. Misalnya untuk pengobatan seperti itu, medianya apa aja? Yang selama ini saya pakai air. Air sama nanti biasanya ada minyak Ja'farun sama minyak hitam itu, karena itu saya lihat dari nanti itu kalau penyakitnya di non medis berarti saya hubungan sama jin yang dampingi saya itu. Saya panggil, saya lihat kroni yang saya ikut saya itu, tolong lihat orang yang sakitnya sakit apa. Oh ada jinnya, berarti saya harus menggunakan jin untuk memantau dia apa yang dibutuhkan baru dia keluar. Nah setelah itu saya belajarin dari malang melintang sampai ke daerah Gunung Sindur segala macam. Saya akhirnya dari berbagai pengalaman itu, ya itu ilmu yang saya bilang juga ilmu putih karena diambil di Quran semuanya. Itu ternyata dari guru per guru itu semuanya ajarannya beda-beda, berat luar biasa. Akhirnya dan bukan salah satu guru, itu saya disuruh untuk menambah ilmu yang untuk saya itu biar lebih kuat, lebih ini, karena untuk menjaga yang akan lebih bagus lagi, saya harus membaca Al-Ikhlas 12.012 sekali duduk, enggak tidur. Jadi saya coba dari mulai ba'da maghrib sampai subuh. Setelah selesai, saya balik ke sang guru. Sang guru dicek ternyata itu berhasil, saya mempunyai ilmu Bolo Srewu sama Bantum Bontowoso, kata dia begitu. Pang butuh kita coba, oke, saya mencoba mematahkan besi seperti untuk apa ya, untuk buka ban dongkrak, saya patahkan dengan tangan dua, itu putus. Dia bilang, dah, ilmu masuk berarti. Setelah itu saya balik, tapi masih tetap hubungan sama beliau, guru-guru tersebut. Nah selang beberapa lama, pasien sudah dapat, udah berbagai macam pasien datang segala macam. Rupanya Allah berkehendak lain. Yang sampai sudah datang, bahkan terakhir kalau saya di rumah saya itu sampai datang namanya pusaka-pusaka itu pada datang, banyak banget. Satu toples nanti bisa lihat, masih ada beberapa pusaka yang masih belum saya hancurkan. Waktu itu saya hancurkan juga begitu udah kenal ilmu yang benar, itu saya hancurkan. Ini masih ada yang belum, karena kemarin saya cita deh teman-teman yang masih megang begitu. Saya bilang itu nggak bagus, setelah saya ada ilmu sunnah itu. Nah, berlanjut setelah itu saya ilmu saya punya, orang pasti masih banyak. Saya punya padepokan, punya anak didik sekitar 112 sekian, 12 orang. Ya. Nah, proses dari perjalanan ini, saya juga tidak ada ketenangan. Karena kalau setiap kali mengobat orang, kadang-kadang sembuh, kadang enggak, timbul perasaan ini ada apa, dan ini orang perasaan terus. Akhirnya saya harus mencari ilmu lagi, ketemu dukun lagi, terus begitu sampai akhirnya kalau kita contoh ngobat orang ini, kalau ngobat orang dengan cara yang semacam itu, orang dia enggak puas akan nyari ilmu lagi, akhirnya timbul perang dukun, makanya enggak habis-habis. Saya kalah, saya cari lagi, apa yang bikin saya salah ini? Kita perang lagi, menang, gantian saya yang kalah. Timbul lagi, cari guru lagi. Akhirnya sampai saya pikir saya kok begini terus, sampai akhirnya saya harus diam diri karena emang ini kelihatannya kok seperti apa ya, kok begitu nggak habis-habis. Sampai suatu saat kebetulan saya emang
saat ini sebagai pengemudi perusahaan asing, sopir. Saya kalau lagi nyunggu memang saya suka dengerin musik, campur sari, ceramah juga saya dengerin. Saya kebuka salah satu radio, saya juga itu saya dengerin ceramah, iklan saya ganti lagi, saya geser lagi ke lagu yang lain, terus saya geser sampai menemukan satu radio. Yang itu isinya kajian, semua pas bertepatan yang dikaji masalah dunia mistik. Dunia mistik, jadi perdukunan tentunya. Radio apa itu Pak? Frekuensinya berapa kira-kira? 756 AM, 756 AM. Roja, ya, itu. Itu saya putar, saya waktu kajian semakin marah, kok ini kok kajian kok, sepertinya kok membahas masalah diri saya. Semakin saya nggak suka, semakin penasaran untuk radio, saya buka terus, ini ada apa ini? Karena itu nggak ada sponsornya itu, terus kalau nggak kajian ya kita baca Quran, saya dengerin, lama-lama pas itu di kejadian di range Makke Pondok Indah, PIM 2. Saya dengerin pas kajian tersebut. Saya matikan ini, aduh ada apa ini? Kok yang dikaji yang di sini saya? Makanya saya bilang justru semakin benci saya, semakin ini ada rasa penasaran, saya dengerin terus. Sampai akhirnya saya terusin dan setelah selesai itu ternyata ambil kesimpulan bahwa yang saya pakai itu mungkin nggak benar, mungkin nggak benar secara syariat. Qadarullah, di saat yang sekitar 3 minggu dari kejadian itu ada teman yang sama-sama nyetar radio tersebut, AM lagi yang 7656 Roja tadi itu, Roja Lade Roja itu, saya samperin, mas ini radio apa mas, kok sama radio saya? Roja mas, oh sama, saya juga begini kok, kajian begini mas. Oh iya mas, kamu tuh salah. Saya masuk di mobil dia, di mobil yang dia pakai. Saya lihat di dalam mobil itu kitabnya banyak banget. Bukan banyak, sekitar 3-4 kitab lah. Masalah tauhid, doa wirid, segala macam itu. Sama doa al-wajiz, kalau nggak salah waktu itu ya. Akhirnya coba baca ini deh. Mungkin yang kamu baca, kamu lagi salah. Akhirnya saya baca itu. Kalau nggak salah waktu itu judulnya doa wirid dan doa mantra, pengobatan mantra-mantra dari sunnah. Betulah yang dikarang oleh Ustaz Yazid, ya Ustaz Yazid tidak salah gitu. Sahabatnya akhirnya saya beli sendiri. Nah, kenal sama orang tersebut, saya akhirnya diajak kemana dia kajian. Pas pertama kali saya ikut kajian dia itu udah di Depok, di daerah Depok Wali Kota. Itu waktu itu Ustaz Hakim. Nah, saya datang ke sana, sampai saya akhirnya dari situ timbul giroh terus. Berarti saya benah diri terus. Yang saya pakai ilmu sampai apa? Dan yang paling menyedihkan saat kejadian ini, anak pertama saya ini. Anak pertama saya, jadi anak yang mau lahir, Sabtu cek dokter bagus, dokter itu. Rabu lahir. Ternyata Sabtu pagi itu meninggal. Sabtu sore meninggal. Saya pulang dari kerjaan. Ini kenapa ya, kok diam aja, kenapa mas? Akhirnya saya tanya, kenapa bu? Anak kita nggak mau diomong. Saya sempotan, seperti ada pukulan. Wah kok begini amat ya? Biasa saya masuk kamar, saya sholat. Tatkala saya lagi sholat ada suara. Anak kamu udah meninggal. Sepontan saya itu seperti dipukul, wah nangis saya. Isur banyak-banyak. Sebab saat nangis saya protes semacam itu ada tekanan dari kepala saya ditekan sampai ke bawah lutut, ke bawah tanah sampai seperti sujud. Dan suara yang tidak rupa itu muncul lagi. Suruh baca istighfar, istighfar, istighfar. Saya enggak bisa istighfar. Lama di sama dia tekan terus sampai istighfar, saya menjadi istighfar. Akhirnya saya istighfar. Bisa sabar saya diam, antur itu mulai down saya. Saya bisa bangun. Apa kata yang di samping saya yang suara tanda rupa tadi? Jangankan nyawa kamu, nyawa anak kamu, nyawa kamu aja kalau diambil kamu nggak bisa apa-apa. Apa yang mau buat? Ini suara yang tadi selama ikut saya yang tidak pernah saya lihat seperti apa itu makhluknya. Akhirnya saya tanya, terus saya harus kemana ini? Tunjukin akhirnya ke rumah Tanah Abang, saya ke sana. Betul, sampai di sana saya proses anak lahir sampai selesai. Nah, dari itu yang berawal dari apa namanya dia yang bisikan sama macam itu. Teruslah dari tempat ilmu sunnah tadi, saya
mulai harus koreksi diri, mengaji diri. Semua yang kitab-kitab yang semua saya ambil dari baca banyak tadi itu mulai saya sisihkan, saya kumpulkan. Orang-orang yang tadi menurut saya ngomongin semuanya, jangan dipakai itu wiritan. Memang ada pro kontra. Ada yang bilang itu ilmu putih kan dari Quran. Saya sendirian dari 112 orang, musim apa tiga orang yang datang saya dimusuhin. Akhirnya tidak teman satu orang pun. Akhirnya saya nggak apa-apa, nggak ada teman yang masih ada. Akhirnya teman orang-orang dari Ikhwan bantuin saya. Begitu dibantuin, saya dipanggil oleh sang guru. Diajak ritual mereka. Tapi saya tetap nggak mau karena memang itu bukan dari syariat Islam. Meskipun yang dibaca juga bacaan-bacaan dari Quran, tapi tidak pernah ada contoh dari Nabi. Akhirnya saya dikecoh dengan bahwa sang guru sakit, kamu datang. Akhirnya saya ke sana. Setelah sampai sana, ternyata sang guru itu nggak apa-apa. Saya masuk di sidang, dia bilang, kamu sekarang dapat ilmu apa lagi? Hati-hati kamu dengan ilmu kamu yang baru, nanti kamu tersesat. Oh enggak kayak saya enggak kesat, enggak ilmu. Akhirnya dia bilang, dicek sama dia dengan mata batinnya. Akhirnya dia bilang, oh kamu enggak apa-apa. Padahal saya sudah menghilangkan semua yang tadi saya baca dari mantra tersebut. Tapi saya itu bilang dengan mata batinnya, saya enggak pindah kemana-mana. Padahal saya sudah tinggalkan semua bacaan tersebut. Akhirnya saya mulai benah diri, mencari ilmu sebanyak mungkin dalam artian ilmu yang saat ini saya butuhkan, ilmu syar'i. Dapat saya amalkan sama diri saya. Jadi saya dari mulai pembenahan dari diri, sholat. Makanya semua bacaan yang tadi mantra saya kumpulkan, saya tanya pada guru yang bersangkutan, ini bacaan gimana? Ini karena sumbernya, buang semuanya. Hanya beberapa biji yang termasuk di syariat ada. Di antara ada yang masih ada, satu istighfar, itu masih saya pakai, karena memang ada syariatnya. Sama doa kalimat itu yang a'udzu bikalimatit tamah, itu masih ada itu. Saya buang pelan-pelan, orang-orang saya menjauhin terus. Yang tadinya tempat saya itu setiap malam Rabu itu penuh dan orang untuk mengaji, sekarang udah mulai enggak ada, sepi. Sebenarnya saya juga sedih. Karena yang sampai teman ada baik, sekarang enggak ada satu pun yang mendekat. Sama pada ya Allah. Kalau memang yang satu ini baik, tolong kasih teman saya. Akhirnya saya setiap akad teman nelpon, "Ayo kajian di mana?" "Ayo kajian enggak ada." Akhirnya dari kajian tersebut timbul teman-teman yang banyak dan pengganti. Makanya dari situ saya makin banyak ilmu, mana yang saya butuhkan dalam yang berurusan dengan syariat. Kembali tadi yang saat saya menggunakan ilmu dukun tadi itu yang dibilang paranormal, itu pusakawan datang semua, banyak pusaka yang datang. Akhirnya saya bakar semua, saya tanya Ustaz yang waktu itu Ustaz Yaitul Abidin, saya pernah tanya ke sana, itu beliau bilang harus dihancurkan semuanya. Saya tanya ada efek apa ntar, nggak ada efek, hancurkan semuanya. Akhirnya pada satu malam saya kerjasama di teman-teman di Ikhwan yang di salah satu kerjaan saya, tolong bantu saya mau menghancur pusaka ini. Oh oke, okay. Tapi akhirnya saya pada suatu malam, saya bawalah itu pusaka semuanya ke makam, satu makam sangat besar, tengah-tengah makam. Itu saya hancurin semuanya. Yang lebih tragis lagi, kain waktu saya wiritan itu, ada kain putih yang datang langsung, jatuh depan mata saya, jatuh depan saya waktu wiritan. Feeling mengatakan bahwa yang saya ini di belakang saya ada makhluk yang lain seperti pocong, akhirnya benar itu ada pocong di belakang saya. Akhirnya dia dengan bisikan pantai hati dia mengatakan, kamu sakuin saku itu. Akhirnya saya sakuin dalam saku, ternyata yang terjadi luar biasa. Saya meludah seperti ludah yang seperti air keras. Saya meludah ke tempat ludah ke keramik itu kebakar seperti air keras. Saya bingung, ini pusaka untuk apa lagi? Seperti ini. Akhirnya saya simpan, saya taruh lagi, saya simpan. Sempat satu hari saya konsultasi sama ulama-ulama yang saya tekunin, bahwa itu bahkan itu nggak bagus, buang aja. Akhirnya semua pusaka kembali satu, saya bakar semua. Yang jadi anehnya tasbih yang tadi saya gunakan untuk wirid dibakar tidak mempan. Tidak mempan. Teman saya bilang pakai bensin, nggak mempan juga. Akhirnya teman satu yang bilang, dipotong-potong aja, kita potong-potong itu. Tasbih yang dari plastik itu, saya potong-potong, dibelah satu-satu. Luar biasa lamanya itu, padahal plastik dipalu pakai ini nggak pecah. Nah, setelah itu, saya selesai pembakaran pusaka yang saya terima tadi, saya pulang,
sama teman-teman. Di luar kedugaan, rumah saya yang dia bilang katanya tadi gelap, sekarang jernih, terang sekali katanya. Juga itu juga bilang, kok tumben rumah sekarang kelihatan adem ayem, cerah sekali. Saya dalam hati pikir, ini mungkin tadi yang berhubungan dengan pusaka yang saya bakar tadi. Makanya dengan ini, saya telah ilmu yang dapat sapu yang baru ini, saya mudah-mudahan menemukan istiqomah dalam sunnah ini. Saya percaya ini agar jangan sampai orang teman-teman kita, ikhwan kita yang mendengar, melihat suara saya ini, jangan sampai terkena barang-barang yang wujud sama-sama itu, seperti jin, isin semacam itu. Karena apa? Karena semua yang kita tadi jin. Contoh nyata yang saya alami, saat saya wirid malam di lubang ventilasi yang kecil, sangat kecil, ada sinar masuk. Begitu masuk sinarnya, tato berujud jadi manusia, besar, pakai jubah putih, hijau, ini juga hijau, pakai sorban di sini. Pakai dua sorban, yang satu penuh, yang satu nggak pakai setting, panjang, gamis. Setelah saya tanya, ternyata dia mengatakan katanya Eyang Nuka dari Flores. Dari Flores, luar biasa datangnya. Dari Flores hanya nengok saya untuk sholat. Langsung saya ketemu sama Ustaz lagi, sama sahabat, ini siapa? Tidak ada satupun yang bisa kita jin. Ustaz bilang begitu. Karena apa? Karena makhluk hidup nggak akan bisa masuk ventilasi yang kecil macam itu, bisa berubah gede. Saya semakin yakin akhirnya, oh berarti yang selama ini menjadikan depan saya yang gelap-gelap semacam itu, seperti berwujud segala macam itu, berarti jin. Akhirnya semua barang saya buang, termasuk nanti satu semacam ini, tolong anu barangnya. Nih, semacam ini kalau bisa dilihat, biar disut, didekatkan lagi bisa mungkin. Nah ini ya, ini telur warnanya kuning dulunya, kuning emas. Kemarin dia sempat saya bakar. Ini kalau dilihat dengan jarak dekat, ini ada tulisan kayak tadi yang tadi sini, sama ini. Buatan siapa nggak tahu ini. Ada alif-alif lam-lam-lam nun-nun-nun sama gambar Al-Quran juga, gambar Al-Quran. Sama juga ini gambar-gambar apa ini ya. Wawu, fi, lam, nggak karu-karuan. Ini luar biasa, Masya Allah. Itu orang sungguh gimana ya. Ini salah satunya ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini salah satu contoh yang dimiliki seorang, katanya untuk pelindung rumah dari semacam serakan teluh. Ya, semacam ini. Ini salah satu contoh bentuk jimat. Yang berikutnya, kuningan. Macam ini, itu untuk anti bacok, ya seperti ini, lempengan ini kayak gembreng ini ya, kaleng, ada tulisan dari raja yang dari minyak jafran merah ini, ya itu nggak karuan untuk apa tulisannya tuh, Allah Allah segala macam, terus ada yang putu-putu lam apa itu, ini nggak ada yang gambar semacam gambar pedang yang nggak jelas tulis Arabnya kayak apa, semacam inilah. Yang dipotong dari Arab kita buatan siapa? Nabi enggak pernah semacam ini. Nabi juga perang juga luka. Ya. Terus lagi. Ini semacam ini. Ini saya temukan dari seseorang yang dari jauh di seberang. Katanya untuk apa namanya? Untuk ilmu macan. Nih, harimau. Seperti ini gigi harimau nih. Ada lagi yang semacam ini. Ya, ini seperti batu cincin. Ini seperti kalau dilihat ini seperti tempurung ya. Ternyata betul lihat tempurung ini kata beliau orang yang punya ini untuk melindungi badan dari senjata tajam. Ini kalau kita lihat seperti kura-kura. Jadi dia berlindung di dalam burung ini kura-kura. Jadi dibacok nggak apa-apa. Ini contoh nih, ini yang punya kita sitaan. Terus masih ada lagi sebagian. Ini kita lihat, mungkin dah yang pernah kena semacam ini. Nah semacam ini. Ini kalau digudungkan ke kepala, itu katanya bisa menghilang. Bisa menghilang, ya orangnya bisa menghilang. Itu. Kenapa? Benar menghilang. Belum tahu, saya juga belum pernah nyoba ini. Mungkin juga. Saya juga tanya dia, katanya juga belum nyoba juga. Belum terbukti. Gitu.
kita nggak tahu juga. Ini hanya satu contoh bahwa kalau seandainya ini dapat dijual di kaki lima banyak banget ini. Kalau antum semua para pemirsa tahu, bisa ngelihat di pasar Jatinegara, pasar barang lama itu banyak yang jual barang-barang begini. Makanya hati-hati kalau orang ngasih macam ini. Nah, ini salah contohnya ini. Makanya saya himbau kepada rekan semuanya, jamaah pemirsa semuanya, hindarin. Cukuplah untuk di pengalaman, jangan sampai kita terkena sama macam ini. Mudah-mudahan ini dari si contoh ini juga ada satu lagi ini. Ini kalau dipakai, nah agak usah nih ya, agak usah. Ini orang nggak bisa ngelihat kalau kita ambil zoom. Seperti ini. Ini seperti kalau kita ini nggak bisa keluar nih ya, nggak bisa. Ini bisa kecil, tapi kalau kita sakuin, kita jalan nggak tahu. Orang bisa ambil ke bumi. Namanya paku bumi. Ini sitaan semuanya. Nah, kesimpulannya, saya mengingat pada semuanya, mari bersama-sama mentauhidkan Allah. Apa hak Allah, apa yang kita kerjakan, hak Allah kita kerjakan. Itu kewajiban kita. Nah, agar nanti kita, hak Allah juga untuk kita dikasih juga. Keselamatan, perlindungan, segala macam. Jadi gak usah lah kita pakai apa semacam ini. Pengalaman luar biasa semacam ini. Saya juga bersyukur pada Allah. Ini ya perjalanan hidup saya. Saya bersyukur sekali karena dengan saya ini saya tahu, oh yang ini ternyata gak benar dari segala macam ini. Ya, hati dengan syukur bercoba. Kenapa? Karena orang sekarang ini yang mengatakan ulama dan pakai coba segala macam dia, tapi dia masih bermain dengan jin, dengan jimat segala macam. Itu hati-hati. Kita jangan melihat posturnya, lihatlah akidahnya. Biar kita selamat, mudah-mudahan semacam itu. Inti dari pertemuan ini, pemirsa semuanya, jangan percaya pada benda semacam ini. Ya, yang banyak tadi, jangan percaya. Ya, karena kita akan cukuplah. Ini kalau kita pada Allah aja lah, jangan berbuat syirik. Kenapa? Karena kita hati-hati, kita kecil sekali. Kalau kita nggak hati-hati, Allah akan tidak akan menuju kita kalau kita ketobat. Makanya hati-hatilah. Cukup ada minta pada Allah. Makhluk kesabaran, minta pada Allah. Jangan percaya semacam ini. Ada yang berikan untuk wasilah, lama segala macam. Bagi lebih bagus lah kita mendoakan aja deh. Biar selamat akidah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.